Upaya penyelamatan di Jepang ditingkatkan pada hari Kamis 4 Januari seiring dengan semakin dekatnya masa krusial 72 jam untuk bertahan hidup akibat gempa tahun baru yang telah menewaskan 78 orang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan sejumlah besar orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan dan segala upaya dilakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Jumlah personel pasukan bela diri yang bekerja di daerah yang terkena dampak di Prefektur Ishikawa, Jepang tengah akan meningkat dua kali lipat menjadi 4.600 orang selama tanggal 4 Januari. Hal ini untuk membantu upaya penyelamatan dan juga pertolongan ketika para korban selamat dan laporan media menunjukkan kekurangan pasokan dasar termasuk air. Jalan yang terputus dan lokasi terpencil di daerah yang terkena dampak paling parah mempersulit upaya penyelamatan. Hampir 600 gempa susulan telah terjadi di Semenanjung Noto sejak gempa utama terjadi. 現場の状況、大変厳しい状況にありますが、命を守る観点から、重要な被災72時間が経過する本日夕刻まで、現場の総力を挙げて、一人でも多くの方の救命救助を目指しています。